Tahu lah saya pentingkan image. Ha? Saya baru ni yesterday lah saya pergi untuk rawat, bukan facial, facial lain. Jadi memang rawatan muka. So saya ada, tak pernah buat facial tak muka pun, jadi asli. So bukan saya, mungkin sehari ni tak akan fresh sangat. Saya sendiri tengok pun tak okey, sebab ada sedikit macam jerawat small is come up. So saya pergi burn off. Jadi ada tanda-tanda di wajah saya. So itu yang saya tak nak. Kita adik-beradik kan, saya share lah. Sebab saya, kita semua pentingkan image. So later on, maybe the evening I'll buat live video. Dan tanya kepada anda semua, dah sebulan kita berkumpul, berkhemah bersama-sama dengan kita, dan kita telah mengenali antara satu sama lain di sini ya. Seperti mana Tuan tu jelaskan tadi, kita continue kita punya business as networking. Di sinilah munculnya satu hubungan yang baik lah saya rasa. Sebab saya pernah attend banyak kursus sebelum ni, setakat 5 hari, 4 hari saja. Tapi di sini ke silaturahim dan juga hubungan sesama kita mana? Oh, sister telah dihebatkan. Jadi kita kena bersyukur sangat pada Ilahi, dan juga terima kasih pada Puan Fatima dan tim beliau, Dr. Lai dan juga Puan Sharifah. Berilah tepukan gemuruh. Apa kata kita sama-sama bangun memberi tepukan gemuruh kepada Puan Fatima, seumpama ibu kita, kakak kita. Daripada pemotor of the heart. Okay, thank you, dan mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Esok ada kelas lagi kan? Ada, dan masa convocation ke? Kita akan jumpa, dan please networking sesama kita. Okay, thank you so much. Good afternoon. Apa khabar semua? Macam tu bagus. Yang ini maksudnya suara ni kuat first tu, memang mantap kelas Puan Fatimah. Itu pasti. So setelah saya tengok daripada awal tadi, orang bagi feedback, orang bagi feedback sampai ke yang penghabisan, memang you all dah belajar semua ni daripada zero to hero. Betul. Daripada zero to hero. Tapi saya ada satu komen. Memang feedback dia apa yang telah kamu belajar dan sebagainya, ada tak di antara kamu, hanya Puan Fatimah, macam mana kami nak sustain bisnes kami? Itu soalan yang paling penting kamu kena tanya diri kamu. Dan kalau boleh tanya Puan Fatimah dan juga Dr. Lai, macam mana nak sustain? Kamu hari ni berkobar-kobar, punya banyak, buat semua. Tapi macam mana kita nak kekalkan momentum kita ni sekarang sampai bila-bila lah? Itu yang sangat susah. Orang boleh buat website anytime, boleh buat WhatsApp anytime, boleh buat social media anytime. Tapi macam mana nak kekalkan diri kita sendiri? Sebab itu kalau dalam Islam ni, jihad yang paling kuat ni jihad diri tau. Bukan jihad lawan orang. Jihad to ourselves. Yang itu sebenarnya soalan. Mungkin sebelum tamat, belum tamat ni kan, minggu ni baru nak tamat, masih ada lagi ruang di mana anda semua boleh berbincang. Sebab dekat sini ada satu keluarga, keluarga GIG, betul? Ibu dia Puan Fatimah, kakak dia Dr. Lai, bapak dia siapa? Nizam ya? Hai, saya. Okey, masih lagi boleh berbincang. Macam mana kita nak kekalkan motivasi? Saya bagi satu tips untuk kekalkan motivasi. Kekalkan hubungan kamu dengan Puan Fatimah, dengan Dr. Lai dalam grup. Satu tips untuk kekalkan motivasi. Rasa macam nak down ya? Contact. WhatsApp. Anytime. Hanya je, tak pakai. Anytime. Anytime maksud Puan Fatimah tu kamu kena faham. Contact lah saya anytime. Dr. Lai, contact saya anytime. Tapi tak semestinya saya reply balik. Contact waktu malam saya tak reply lah. But you can contact me kan. Tapi tak reply lah kan. Saya tak reply bila saya boleh reply. Betul. Tapi keep in touch. Yang itu dia punya keyword. Keep in touch tu bahasa kita-kita. Tapi sebenarnya bila di business, keep in touch means networking. Itu sebenarnya keyword dia. Networking. So, bagi tim Rexham, saya sangat sokong you all masuk sini. Memanglah keluar masuk kerja dan sebagainya. Tapi yang paling penting, saya di sini ni, saya nak you all faham semua tu, social media, e-commerce tu. Sebab selama ni saya tahu, you all dah tahu. Untuk saya nak mengajar, dah satu hal pula saya kena ambil duty. 3 benda tak boleh mengajar waktu jatuh pejabat. Cannot.
this is the opportunity, saya galakkan kamu masuk sampai habis. So, tahniah kepada tim, tahniah kepada semua yang ada kat sini. This is opportunity of a lifetime. Nasib baik Puan Fatimah datang ke Reserve. Betul? Baik. Nasib baik kita bertemu ya. Itulah. Itu sudah surat, suratan takdir. Takdir. Untuk kita lah ni. Untuk kita. Mungkin kita bertemu di jannah. InsyaAllah. Cik, ni nak pergi air. Di jannah tu ni banyak jiran. Bukan kita seseorang je duduk situ kan. Saya dengan isteri saya, dia dengan suami dia lah. Okay, dan yang penting, saya tengok semua, anda semua, cara kamu present depan orang tu sangat baik. Hebat. 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 Dan kena ingat, walaupun kita ada produk kita sendiri, tak kira lah jual bahulu ke macam Azizan, tak kisah apa saja, contohnya bila kita approach customer, jangan push. That's the key there. Jangan maksa. Push. Kamu tu adalah brand bahulu. Orang nampak Azizan nampak bahulu. So jangan push beli bahulu, no. Kita show. Kita show diri kita ni yang terbaik, orang akan datang minta bahulu. Bukan kita jual bahulu. Itu adalah key yang kedua untuk sustainability. Jangan sekali-kali push. Bila push, orang meluat. Contohnya Syakli selalu push. Betul? Betul. Ada Syakli datang kan? Betul. Pergi jumpa dua-dua dengan Syakli. Tak ada cerita lain. Mesti cerita produk. Jangan. Jangan ambil yang buruk. Ambil yang baik. Keyword dia jangan push. Kamu sendiri sebagai pengguna. Oh, kamu tak suka orang push. Apa ni asyik beli bahulu yang mahal kan? Aku nak sembang je kan? Jangan push. Slowly, kita build rapport. Itu akan meningkatkan sales. Orang akan suka, lepas tu tutup mata je orang minta. Tak payah pun kita pergi jual. That's the key. Alright? Dan saya nak bagi cadangan lah kepada Puan Fatimah. Nanti masa closing nanti, mungkin setiap mereka ni kan, boleh showcase produk masing-masing. Yes. Betul? Ada eh? Ada booth. Bagus. Kita boleh buat. Kita minta customer reserve, sediakan booth. Booth boleh saja. Kita ada banyak meja, don't worry. Booth. Bagus. So, terima kasih semua kerana kerjasama anda kepada Puan Fatimah dan bagi pihak Senior Exam. Congratulations everyone. Thank you. Okay, nama saya Hasri Sofi bin Memasan. Apa yang saya dapat belajar dekat DIG ni, pertama kali saya boleh bina keyakinan diri saya dan juga keberanian untuk cakap kepada orang. Sebab sebelum ni memang saya tak malu juga kan. Taklah berani sangat nak cakap kepada orang ramai kan. Jadi saya tak langsung dapat ubah sedikit saya punya persepsi saya tentang ni kan, untuk atas stage. Jadi yang keduanya, saya dapat belajar tentang online marketing dari platform yang percuma sampailah berbayar. Itu yang lebih lagi efektif lah untuk zaman sekarang ni yang kita dilanda pandemik, yang kebanyakan customer kita semua ada di rumah, bukan di shopping complex tapi ada di rumah pakai handphone. Itu potensi kita punya pelanggan. Yang ketiga sekali, kita dapat belajar tentang teamwork. Macam mana nak berkongsi idea semua kawan-kawan. Mungkin sebab kita taklah perfect, tapi dari segi idea tu kita boleh kongsi. Kalau tak langsung dapat bantu satu sama lain lah. Banyak lagi kena nak cakap, tapi memang terbaik lah untuk Malaysian Academy of Legal Science ni. Memang program ni sangat membantulah bagi rakyat-rakyat yang sekarang ni hilang pekerjaan. Kita dapat cari inisiatif yang baru untuk mulakan hidup baru. So, terima kasih. Baiklah. Kita dah ada buat, kita dah ada 30 ayam dah ada lagi apa dulu. Nama saya Noreha Minti Ramli. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Malaysian Academy of Legal Science, pada Puan Fatimah, Dr. Lai dan juga Puan Sharifah yang banyak memberi tunjuk ajar kepada kami. Dalam masa 30 hari ini saya belajar untuk bercakap dengan orang duduk depan. Sebelum ni saya tak pernah bercakap kat depan.
Dan saya tak tahu pun apa tu website, macam mana nak jual dekat Shopee. Sekarang saya dah tahu sikit-sikit dan saya harap lepas ni akan ada khusus yang lebih mendalam untuk ajar kami tentang digital marketing. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz dari Jerman. Dalam tempoh 30 hari khusus janji oleh Malaysia Agreement on Legal Science Jerman hari ini, saya dapat belajar tentang cara untuk membuat video iklan melalui TikTok, melalui Instagram, demikian juga cara untuk menulis penerangan berkaitan dengan barangan kita serta cara untuk menarik siapa saja untuk membeli barang itu dengan kita kemukakan nombor telefon kepada pihak yang layak untuk buat tepan dan pembelian dalam suatu produk. Dan daripada itu juga, saya juga turut belajar tentang cara untuk buat blog. Demikian juga cara untuk masukkan video dalam YouTube. Serta ada juga diselekan dengan pengetahuan tentang mata-mata kripto, kemudian tentang dropshipping. Jadi itu antara manfaat yang saya dapat melalui khusus janji sama 30 hari ini. Anjuran daripada Malaysia Agreement of Legal Science yang berat. Jadi itu video tu. Tapi kita tahu kat sini kan. Mari saya buat video tu. Apa saya cek bagaimana ada request kita buat. Ini you yang ambil nanti daripada dia cakap. So, dalam tu saya beritahu yang pendapat 30 hari training DIT ini daripada Malaysian Academy of Science, Legal Science ni bagi banyak manfaat pada saya. Saya tenangkan, saya dah cuba dalam topi, saya dapat manfaat dia. Dan macam mana Malaysian Legal of Science dah mengajar saya menggunakan digital platform social media untuk mengiklan supaya senang dapat menjual produk kita. Terima kasih lah. Okay, cara pengajaran yang kami sampaikan, cara kami sampaikan tu yang 30 hari kos tu saya tekankan jugalah. 30 hari itu membuatkan kita dapat informasi-informasi yang pengajaran yang detail, lebih mendalam lah, lebih mendalam macam mana nak pakai. Macam kita ni bukan university student lah, so kita perlu 30 hari penjelasan 30 hari macam mana nak menggunakan digital platform ni. So saya beritahu macam tu je lah. Harap semua orang pun dapat tangkap yang macam tu lah. Okay. So cara pengajaran oleh kami ni bermanfaat tak?
Ah, dalam tu saya beritahu lah yang manfaat macam mana saya dah dapat manfaat. Sekarang ni adik dah boleh dah buat. Ah, saya dah boleh buat. Saya dalam video pertama saya, saya ada selit jugalah proof yang saya dah jual dalam Shopee. Then dah buyer dah order pakai link yang apa saya hantar dalam WhatsApp dia. Link Shopee saya dalam WhatsApp dia dan dia beli daripada sana lah. Saya ada selit bukti tu awal-awal. Okay, so tapi saya tak pandai buat video punya website dia. Tak apa. Start. Sebab gini maksudnya. Because you think what you're thinking is the only one who sent to me yesterday, you know. I really appreciated that. Okay, so I just macam tu lah lebih kurang. Okay. Masih dek. Kita panggil satu per satu lah. One by one. Seberapa tadi tu? Ha? Seberapa tadi? Siapa nama adik? Adik siapa nama? Muhammad Jali. Muhammad Jali. Okay, introduce your name. Yeah. Okay, I think we can start from here. Come. We just go around like that. Okay, ready? Ready, go. Handsome boy. No, what is that? It was, we are not shooting a Tamil movie lah. No, pokok kelapa also tu. That's the MGR and Jalalika also. You are... Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya attending kursus ni salah satu peserta daripada kursus ni GIG and then Anjuran Malaysia Academy of Legal Science. 30 hari lah. Actually mula-mula saya nak join kursus ni saya fikir 2 kali. Kenapa 30 hari yang lama sangat tau? So macam susah nak ambil 30 hari. Tapi sepatutnya bila saya dah join, saya rasa macam tak cukup 30 hari tu. Nak lebih daripada tu. And then apa yang saya belajar daripada sini ialah kita dapat buat kita punya own website sendiri. And then saya tak pernah terfikir pun saya ada produk sendiri untuk promote dalam Facebook page and then Instagram. And then yang paling penting dalam participant dekat sini memang semua teamwork. Even though yang tak tahu pun kita dapat tahu benda-benda tertentu. So thank you untuk Dr. Lai, Puan Fatimah and Puan Sharifah juga yang banyak mendorong kita ke kursus ni. Even though I memang tak pernah buat digital marketing. Selalu saya buat marketing through face to face. Memang tak pernah buat digital. Bila saya start join kelas ni, memang banyak yang kita belajar. Itu saja. Terima kasih. Seorang daripada peserta GIG 2021 yang diadakan di Simula Rexham, Anjuran Malaysia Academy of Legal Science Selia Bahad. Okay. Apa yang saya dapat perubahan dengan kat sini? Maksudnya sebelum saya datang ke sini, yang saya tahu kalau kita nak buat jual apa-apa, kita nak jual melalui Facebook kita. Tapi melalui orang yang kita kenal saja. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita, Facebook kita, WhatsApp kita. Tak ada orang lain selain daripada itu. Jadi dalam yang selama saya belajar ni, orang yang paling reject kita punya produk ialah orang yang dekat tu lah. Yang dekat dengan kita, dia bahagikan saudara yang dekat dengan kita. Apa kita buat, semua dia mendaungkan kita. Jadi, bila saya datang sini, baru saya belajar, kita boleh boomkan kita punya bisnes tu. Apa kita nak jual, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan macam-macam lagi yang media sosial ada. Kita boom tu kepada orang luar daripada lingkungan kita kenal, yang ada dalam kenalan kita. Jadi potensi untuk kita reach kepada orang tu dia melebihi daripada anggaran kita lah. Kalau kita nak untuk kat Malaysia, orang dalam list kita tu di luar pada tu. Jadi orang yang luar pada tu akan banyak support kita. Bila orang luar akan support dan orang yang kita kenal barulah support pada kita. Dia tengok kita berjaya dulu, baru dia akan support. Jadi memang pentinglah macam saya ni, kalau nak jual langsung satu barang, nak jumpa orang, nak cerita dengan orang, boleh cerita. Tapi nak closing tu tak boleh. Kita tak boleh nak closing. Kita nak cerita apa pun, lantas tak boleh. Macam-macam saya dah buat. Macam baru ni dia tunjukkan Syakli. Dia cerita macam mana dia orang buat melalui offline. Online. Saya buat offline lama dah, tapi tak boleh jaya. Tak ada satu orang nak check.
Tapi dalam online ni banyak orang akan guide kita untuk berjaya. Kamu ada dalam Malaysian Academy of Legal Science ni, kamu yang yang mengajar kita tu memang dia cerita detail. Tapi taklah kata 100% kan, pasal dia tak, dia tak tahu apa kita tak tahu. Dia cerita detail sampai kita boleh faham. Kalau kita tak boleh buat satu, dia akan bagi tahu macam cara akan buat lagi. Sebab tu dia ambil masa selama 30 hari. Benda tu kalau kita orang, orang yang pandai, orang universiti, seminggu dah boleh buat lah. Tapi kita ni otak kita peng, macam bengap je lah. Macam saya dah tua ni, susah bila cikgu nak ajar kadang otak kita pusing kelai. Dia fikir kelai. Jadi tak boleh konsentrate. Bukan macam budak-budak yang universiti, dia orang yang pandai. Belajar seminggu boleh settle untuk 30 hari, kita tak boleh. Saya rasa 30 hari tu boleh cukup lagi lah, saya rasa. Kita perlukan lebih lagi pada tu. Kan? Kita nak, kita perlukan guide untuk kita terus berjaya. Berjaya keluar daripada kompon-kompon kita yang B40 dan M40 ni. Maksudnya, kita tak sampai boleh sebab bantu kita, kita sendiri kena bantu, kena bergerak. Untuk diri kita kan. Terima kasih kepada Malaysia Academy of Legal Science membantu kita untuk mengikuti kursus ni secara percuma. Kita tak payah apa, bayar apa pun, jika kita bayar dengan masa kita sahaja dan fokus kita pada yang diajar tu, itu yang penting. Dan saya tak ada nak cakap banyak, terima kasih lah. Ya, pengetahuan tu lebih sangat, saya rasa pengetahuan yang saya dapat ni double, triple dan mungkin lebih-lebih lagi yang saya dapat, yang saya tahu bila kita nak buat. Tapi tak ada masa kita nak, nak fokus nak buat, tak boleh. Masa kita nak belajar lain lagi, kita nak fokus lagi, tak boleh. Maka saya tak boleh, saya nak kena pakai habis dan saya akan konsisten. Macam saya cuba nak boostkan dekat Facebook, saya track kan tengok dalam saya track negara-negara mana saya nak hantarkan, saya nak jual produk saya, ada lebih kurang 150,000 orang yang berminat dengan produk yang saya nak jualkan. Itu orang yang berminat. Pasal Facebook dia bagi boost ikut apa kita minat, apa orang minat dengan produk kita. Yang tu saya tengok satu jam benda yang lain. Sedangkan kita nak jual satu produk kita kat kawan kita, berpuih mulut kita bercakap kat kawan kita ni, nak cerita bagi produk ni, tak cakap suruh beli ni. Kita rasa nak, nak suruh beli lah sama, macam nak pasal dia pula. Tapi bila kita dapat tahu orang yang berminat dengan produk kita, kita push saja dekat boom dekat Facebook ataupun kita media sosial ada kita, orang tu sendiri akan cari kita. Dan semoga kita akan berjaya menggandakan pendapatan kita masa akan datang. Okay, terima kasih. Selamat perkenalkan nama. Assalamualaikum, saya Ajizan. Saya buat bisnes kecil-kecilan. Sabar pakcik, sabar pakcik. Hello, assalamualaikum. Saya buat Islam blog. Saya buat bisnes kecil-kecilan. Sekarang saya buat bisnes hantar kedai ke kedai. Sekarang saya ada Facebook sendiri. Terima kasih. Saya masuk GIG pada Puan Fatimah dan Dr. Lai. Ibu apa? Cikgu Puan Sarifah. Terima kasih kerana mengejar kami. Masa sebulan lah kami dapat pengalaman lebih lagi lah. Kami akan sanggup ada kos, sanggup masuk lagi lah kursus ni. Sekian, terima kasih. Saya terima kasih kepada Malaysia Academy of Legal Science yang berkat kerana menganjurkan kursus Gerak Insan Gemilang pada kami yang sudah berusia. Dan sebenarnya inilah pengalaman pertama saya mengikuti kursus perniagaan secara atas talian. Sebelum ni saya tidak pandai langsung menggunakan Instagram, cuma ada Facebook sahaja dan melalui
kursus ini saya dapat belajar memasarkan produk saya yaitu Grepe Pria dari laman Instagram, Facebook dan telah diajar membuka kedai dalam digital marketing. Sekarang saya sudah ada ramai dah yang mengenali produk saya. Sebelum ni saya menjual dalam WhatsApp group antara kawan-kawan macam itu sahaja. Jadi orang sekeliling saja yang tahu produk yang saya apa ni jual. Terima kasih kepada Puan Fatimah, Dr. Lai, Puan Syarifah yang banyak mengajar kami ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yang berguna untuk masa depan kami. InsyaAllah, bila kami pencian nanti pun, kami akan dapat teruskan berniaga atas talian. Okay, terima kasih. Kak Dewi, selamat petang semua. Nama saya Devika, anak perempuan dari RAS. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Fatimah, Dr. Lai dan Puan Syarifah, anjuran oleh Malaysian Academy of Legal Science sebab beri saya peluang untuk belajar khusus gerak insan gemilang. Sebenarnya saya zero dalam digital marketing. Saya bekerja sebagai kerani saja. So saya tidak tahu bagaimana nak post produk saya di digital marketing, social media, e-commerce. Saya menyertai program ini, saya dapat belajar banyak. Okay. At the same time, saya buat cheese tart. So saya promote dalam IG, Facebook, dapat sambutan yang luar biasa lah. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Syarifah sebab beri saya peluang untuk belajar banyak. Terima kasih. Okay, selamat pagi semua. Nama saya Nabila dan saya merupakan salah seorang peserta Gerak Insan Gemilang anjuran Malaysian Academy of Legal Science Sdn. Bhd. Dan apabila saya menyertai kursus ni, saya dapat banyak ilmu pengetahuan. Sebelum ni saya memang telah memulakan perniagaan di atas talian. Jadi saya menjual brownie semua tu tapi tak mendapat ramai orang yang mengetahui saya sangat walaupun saya menggunakan iklan dan sebagainya. Tapi apabila saya menyertai kursus ni, saya dapat mendalami lagi ilmu-ilmu dan mengembangkan lagi lah bisnes saya ni. Dan alhamdulillah setakat ni saya meraih sebanyak 290 orang. Sebelum ni saya dapat dalam 247 je. Tapi lepas join program ni, bila saya dah tahu macam-macam cara taktik-taktik dia untuk promosikan produk, saya dapat menambahkan lagi followers dan juga orang-orang yang membeli produk saya. Minggu lepas kita dah belajar cara-cara membuat website dan saya juga telah menciptalah salah satu website saya. Dan terdapat banyak lagi yang kami belajar dalam kelas ni. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fatimah, Dr. Lai dan juga Puan Syarifah kerana berkongsi ilmu, mengajar kami pelbagai jenis platform-platform digital yang tersedia ada. Dan saya juga harap ke depan nanti kita semua dapat berjaya dan menjadi usahawan yang terkemuka di Malaysia. Okay, itu saya boleh saya. Terima kasih. Kepada Puan Fatimah, Dr. Lai dan Puan Farish Syarifah. Saya mengikuti program GIG ni sebanyak selama satu bulan. 20 hari cukup lama lah masa nak masuk tu macam nak keluar kan, nak masuk kan, nak terus kan. Sekarang masuk macam syok pula. Kalau tak main pun rasa dia keringat dah. Ayah ni ada kelas ni, ada kelas. Itu mai juga tak pernah tinggal lagi lah satu hari ke, tak pernah lagi lah. Alhamdulillah bagi saya untuk
mengikuti program ini, saya sebenarnya saya membuat kuih basah. Kuih tradisional lah, kuih sida, cuk padok, kuih lompang. Tapi buat masalah ni saya tak pernah buat jual lagi. Saya pula ada penduri, ada apa, saya sponsor je bagi. Ini untuk nama pula pun dia pun nak tempah, saya kata tak apalah nanti saya buat bagi. Saya kata selama yang saya dapat dalam pengalaman di sini, sebagai TikTok, Facebook, selama ni saya tak kenal Facebook lagi. Banyak lagi lah pengalaman yang dapat dalam kelas ni. Dan juga saya tak pemantap lagi lah untuk diri saya yang mana yang saya tinggal ke apa, nanti saya akan hubungi dengan Dr. Lai ke Puan Fatimah ke, minta tolong lagi lah. InsyaAllah dalam mungkin saya buat besok, mungkin boleh saya buat teruskan perniagaan ini. Sama-sama doa lah untuk saya ke hadapan lagi lah untuk memajukan. Okay. Terima kasih lah daripada saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Khusus GIG yang langsung sama 30 hari telah banyak bantu saya dalam memperkenalkan masalah digital pada saya, di mana saya dapat membina blog sendiri menggunakan laman WhatsApp, Instagram, TikTok serta Facebook sebagai saluran untuk promosikan produk saya. Demikian juga membuat video iklan produk di dalam YouTube. Dengan semua ilmu yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan saya dan keluarga saya dapat amalkan semuanya ini dalam masalah digital, dan ini boleh menjana pendapatan bagi saya dan keluarga saya. Sekian dahulu. Allah Ta'ala. Good afternoon everybody. Yeah. Are you awake? Everybody awake, yeah? Thank you. Okay. Yes. First of all, my name is, I want to introduce myself. Greet and meet. My name is Michael Low. Okay, Low, my full name is Low Min Chi. Not Low Min Chi one. Okay. So first of all, I want to thanks for this gig class. Gig stand for Gerak Insan Gemilang. Okay, it stands for Gerak Insan Gemilang. Then, in these 30 days, in this 1 month course, I learned a lot from this platform, all the this social media platform like WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, and so on. So I want to first on thanks for Malaysian Academy Legal Science. Okay. Because of all this this platform, this app, also under science. So under science apps. So this helped us, not for me, for our friends here, to promote yourself and your product and your service through this media. So nowadays all the things go online. So no more like door to door, like face to face, a meeting, talk to in person. Now everything go online. So one Sharifah teaches like satu senapang tiga peluru. Tiga peluru, satu senapang tiga peluru. Like you market on this WhatsApp, Facebook or TikTok in one platform. Just like copy and paste only or in all your business, all your marketing tools. So when I come here, I learn all the tools, all the TikTok book, TikTok and WhatsApp business account. So I want to thanks for Dr. Lai for teaching us, not only me, teaching us all of us here. And I want to thank you for Puan Fatima, Puan Sharifah, all the hard work and all the patience for us. So once again, after this class graduate, I hope that we can be a business partner also, yeah, as well.
Okay, we work hand in hand. Okay, together. Aizer. Yes. Hari tu Aizer dah bagi tahu you. Yeah. Lepas ni ada tour, you kena bawa produk kami. Yes. Kita bagi commission kat you. Okay, no problem. That one is a sembang tepi. PM, PM. Okay. So, on the thanks for all these HRBF and also Malaysia Academy of Science. Thank you for all the patience and all the knowledge that you have given to us. Thank you very much. Assalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya attending kursus ni, salah satu peserta daripada kursus ni, GIG. And then Anjuran Malaysia Academy of Legal Science. 30 hari lah. Actually, mula-mula saya nak join kursus ni, saya fikir 2 kali. Kenapa? 30 hari yang lama sangat tau. So macam, susah nak ambil 30 hari. Tapi sepatutnya bila saya dah join, saya rasa macam tak cukup 30 hari tu. Nak lebih daripada tu. And then apa yang saya belajar daripada sini, ialah kita dapat buat kita punya own website sendiri. And then saya tak pernah terfikir pun saya ada produk sendiri untuk promote dalam Facebook, page, and then Instagram. And then yang paling penting dalam participant dekat sini memang semua teamwork. Even though yang tak tahu pun, kita dapat tahu benda-benda tertentu. So thank you untuk Dr. Lai, Puan Fatimah and Puan Sharifah juga yang banyak mendorong kita ke kursus ni. Even though I memang tak pernah buat digital marketing. Selalu saya buat marketing through face to face. Memang tak pernah buat digital. Bila saya start join kelas ni, memang banyak yang kita belajar. Itu saja. Terima kasih.